ponnya sedih lah atau apa yang dikatakan itu ya, putus asa, tapi tetap saja saya jalanin. Saya jumpa dengan Pak Irfan Hasanuddin. Nah, waktu itu dia langsung datang besoknya, dua hari kemudian itu terus sudah beres, sudah diselesaikan. Ya, Ibu buat ini, buat itu, gitu lah administrasinya. Terus langsung dibawa ke BRI dan diproses di sana, Pak. Dan secepat itu, makanya saya katakan secepat itu luar biasanya. Mereka mencairkan dana saya pun heran juga. Pada saat itu sebenarnya ya bisa dikatakan ya, kalau kita bilang ya dewa penyelamat lah ya. Karena kita bisa mendapatkan dana itu secepatnya dan cepat saya otomatis melaksanakan usaha saya dengan lebih gampang. Kita maju karena pilih. Jadi pasti kita sayang dong. Ini nyata, bukan ngecap. Kalau saya ingat memorinya itu indah gitu, ya. Dulu nggak punya duit, pinjam dikasih, beli beras, untung, terus naik meninggal. Makan kacang jangan lupa kulitnya. Ada budi, ada balas, begitulah. Ada satu bank cukup lah, terlalu banyak bank, pusing kepala. Sebab BRI masih bisa melayani saya, asal dia bisa membantu kita, cukup toh. Bisa untung, udah, alhamdulillah. Semua inspirasi berawal dari sini, di mana keakraban dan kehangatan menjadi nafas bangsa ini. Melahirkan makna ketulusan dalam kebersamaan. Kami bangga selalu ada di antara anak bangsa. Dan kami bangga membawa kemajuan untuk mewujudkan masa depan negeri ini. Semua ini menjadi semangat bagi kami untuk melayani negeri ini dengan setulus hati. 118 tahun kami ada untuk Indonesia. Telah hadir cara praktis dan aman belanja online. IPBRI. Apapun yang Anda mau, wujudkan dengan kemudahan pembayaran online IPBRI. Pilih barang di merchant online. Pilih cara pembayaran, bayar dengan IPBRI, transaksi sukses, barang dikirim ke rumah. Pilih merchant online favorit Anda dan gunakan IPBRI untuk kemudahan pembayaran online. IPBRI, bayar online. Praktis dan aman. Dari Bank BRI. Untuk pribadi terpilih.
inspirasi berawal dari sini, di mana keakraban dan kehangatan menjadi nafas bangsa ini. Melahirkan makna ketulusan dalam kebersamaan. Kami bangga selalu ada di antara anak bangsa. Dan kami bangga membawa kemajuan untuk mewujudkan masa depan negeri ini. Semua ini menjadi semangat bagi kami untuk melayani negeri ini dengan setulus hati. 118 tahun kami ada untuk Indonesia. Alhamdulillah, saya sekarang berprofesi sebagai pembudidaya ikan, khususnya ikan lele. Untuk hasilnya sendiri, kalau kondisinya lagi normal itu puncaknya bisa sehari itu 15 ton. Waktu saya mengajukan pertama kredit oleh Bank BRI ini, kredit 1 miliar, Pak. Saya menjadi sangat terharu. Nanti barisan ini, Endah mengcium barisan itu, kan kira-kira dikasih makan rata, jadi kan bisa makan semua gitu, jangan sampai ada pakan yang tidak kebagian ikannya. Dari lubuk hati nurani saya yang paling dalam, Pak, saya katakan hanya Bank BRI yang mengerti tentang usaha kami ini. Kami sangat merasa istilahnya berhutang budi. Saya sebesar sekarang seperti sekarang ini itu karena didukung oleh pihak BRI. Saya pikir kalau kita melihat jaringan besar dari BRI, rakyat, dari Bank Rakyat Indonesia, dan BRI adalah ujung tombak di setiap cabang di tengah rakyat. Jadi unsur atau kata kunci rakyat adalah satu yang penting. Dan untuk menjadi dekat dengan rakyat harus berada di sisi rakyat. BRI menangani 90 rumah yang kategorinya rusak berat. Ada sekian ratus rumah tidak layak huni yang memang betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi mereka kalau hujan ya kadang rumahnya bocor. Kemudian penataan ruangnya pun juga terkadang dalam satu rumah itu memang dihuni beberapa kakak. Tujuan utama adalah membuat satu ruang tinggal atau rumah tinggal atau living space yang lebih baik untuk masyarakat. Rumah yang layak fungsi itu mestinya tidak hanya dimiliki oleh orang kaya, tapi masyarakat, semua orang, semua keluarga patut memiliki layak huni. Kita mencoba mencari jalan melalui case based, problem based. Dengan mahasiswa kita menemukan beragam apa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka kita ajak berembuk, mulai dari menentukan siapa yang akan dibantu terlebih dahulu
toh akhirnya mereka juga sendiri yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Luar biasa CSR yang disalurkan lewat BRI dan apa menurut kami sangat tepat. Iki seri HP ya Pak. Sing omah niki lho. Omah niki kan saya langkung saya makane sing niki. BRI juga terlibat kegiatan sosial yang otomatis saya juga ikut berada di dalam itu. Nah, jadi itu suatu kegembiraan tersendiri. Saya yakin BRI adalah salah satu bank yang layak untuk Indonesia dan insya Allah sampai nanti juga. Yang paling penting pelayanannya. Ya. Kalau kita pelayan lebih bagus lah, tambah bagus ya, percaya. Very good. Dan saya pasti akan menerapkan amanah mereka bahwa BRI adalah bank mama. Bank yang mama pergunakan yang bisa kerja sama mama selama ini yang ini. Ya mereka sudah tahu persis kok. Mungkin dari situ nanti kalau dia buka usaha ke depan, saya harapkan dia akan memakai BRI. Dan terakhir-terakhir ini sering saya kalau transfer uang ya anak saya di luar negeri, ya melalui BRI loh Pak. Kami senang menerima mereka. Dan mereka sudah bersatu, bersahabat dengan kami masyarakat di Mendip Tanah sini. Dan kita anggap mereka sebagai saudara kami. Kami mengucap banyak-banyak terima kasih atas jasa BRI kepada kami, masyarakat di daerah perbatasan Papua. Bank Rakyat Indonesia bagi saya, sejak saya masuk di BRI, itu menjadi, bagi saya sudah menjadi hidup mati saya. Karena memang sejak masuk di BRI saya sudah berkomitmen bahwa saya akan melanjutkan karir di sini. Saya bangga melayani di BRI dan sangat bangga menjadi bagian dari sebuah perbankan yang sangat besar. Bank BRI adalah merupakan bank yang terbaik dalam financial inclusion kita. Itu tercermin dari besarnya aset, banyaknya jaringan antar pulau, antar kota, antar desa yang menyebabkan semakin efisiennya operasi perbankannya. Kalau sudah seperti ini, harusnya pemerintah berani memberikan endorsement terhadap bank ini, yaitu sebagai National Payment Gateway-nya Indonesia. Kita lihat hasilnya sekarang kan BRI sudah merupakan bank yang mempunyai jaringan yang paling luas, bank yang paling profitable, bank yang paling besar dalam penyaluran kredit, dan saya kira pada waktunya pun akan menjadi bank yang total asetnya paling besar.